Halo guys, welcome to my channel. Jumpa lagi dengan Ari di sini. Apa kabar kalian sahabat online kun? Semoga dalam keadaan sehat, selalu dilancarkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini aku akan ajak kalian makan-makan online di mie ayam dan bakso daging sapinya Pak Bonji. Jadi ini langganan aku sudah dari dulu ya guys, dari tahun 2016-an gitu sampai sekarang masih jualan Pak Poncinya dan masih sehat, dan ayamnya itu semakin ramai, semakin namanya semakin ramai seperti itu. Nah, akan aku tunjukkan nanti penamakan mie ayamnya ya. Aku sudah ambil cekernya, akan aku tunjukkan sebentar. Nah, ini adalah penampakan warung mie ayamnya Pak Bonji guys. Ada di Jalan Singosari 1 nomor 1 Pleburan. Nah, ini Pak Boncinya. Halo. Makasih ya, Pak. Oh. Lagi. Pak semono ora rugi, Pak. Ora. Ora ya. Nek iki kan kene harga masa, Mbak. Oh, iya betul. Katanya Pak Bonji yang penting sithik ajek, guys. Nek sampeyan mangan senggel enak banget kan, masak bareng-bareng rasanya lho sempurna. Oh, iya bener. Kan bangi. Iya, iya. Betul. Betul. Aku rende sukri sak Mas. Bapake nganu zaman nomaden. Zaman purba ya, Pak ya. Kali sinten nggih? Kali kula. Masa orang ada yang nawari, Pak, ngono kuwi. Sing tau tuh kene gak ada yang nawari. Tak gaweke keris, Pak, ngono masa orang ana. Akeh. Oh, akeh. Tapi jenengan saya rak purun. Oh. Anu Mbak, kalau ngedoli rampung durung melak-melak ya. Yo enggak sah nilik-niliki. Ora mudeng. Oh, ngono iya. Aku sekolah tuh lulusnya SDDT kok. SDDT ngerti, Mbak? Sekolah dasar tidak tamat. Loh. Oh, ngono iya. Ini mau urep ya lho, matanya lho. Urep kue toh. Iya. Lanjut ya, Pak. Berapa mami? Dua terus? Iya. Tunjukin apa? Tes tunggal. Terus? RS tunggal. Iya. Menjualan? Menjualan kali, Pak. 30 juta, Mas. Sama pasti 2. 32. Nggo bakso. Mau sini telu kok, Pak? Sopo? Nggonku telu e. Yo. Apa nggonku tok? Yo khusus sing ayu iki telu. Sing ayu iki. Nek sing ayu mangane tak kon mangan sing bare kali. Ngono ya. Iso lho Pak Bonji iki. Kembali Bang Pas. Ya iki. Iki cakar tak gawe berdoa iso enggak? Kok iso? Iso, ngene lho. Piye carane? Kan berdoa. Oh iya, cakar berdoa iki madhepe pengandhur kabeh. Ono-ono wae Pak Bonji iki lho. Wah, mantep. Sudah siap. Oke nih. Oh iya. Ini dia cekernya, mie ayam baksonya menyusul ya guys. Kilo, ibu kilo. Mie ayam bakso ya. Nah, untuk pelengkapnya ada ini apa namanya ya? Lupa namanya, sama gorengan nih. Tuh. Pangsit-pangsitnya, pangsit goreng tuh. Aku mau ambil pangsit gorengnya. Gede banget, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, ini pesenanku salah ini. Sudah ambil ceker, diambilin cekeran lagi. Ya wes gini wae. Ceker yang ini tak kembaliin aja. Nah, taruh di sini tuh. Terus diambilin apa namanya? Cekernya kita kembaliin ya.
Kau ngomong kabel yang baru kan? Udah aku ambil. Ngambil lagi. Oh nggak usah. Udah ya Pak, tak balikin dua ya. Sekarang aku mau racik-racik dulu mie ayamnya. Akan aku ambil cekernya dulu. Taruh di sini. Tuh. Baksonya juga. Dan juga pangsitnya disingkirin dulu. Tuh. Baksonya dapat 3, guys. Nah, seperti ini. Tuh penampakannya. Sekarang aku mau racik-racik, akan aku tambahkan sambelnya. Karena ini warnanya sudah coklat, jadi nggak perlu pakai kecap lagi. Akan aku aduk-aduk ya. Tuh, seperti ini. Aduk-aduk. Untuk penyajiannya tuh sebenarnya cepet banget, guys, karena sekali nyajiin tuh langsung ada 5 atau 7 atau 10 gitu loh, jadinya cepet banget. Tapi kadang-kadang bapaknya suka lupa. Ya seperti itulah, maklum langganannya banyak ya. Tuh. Nah seperti ini penampakannya, tinggal aku makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Cobain kuahnya dulu. Dokter. Ayamnya segede ini loh, ayamnya potongannya maksudnya ya. Sekarang aku makan mie-nya. Tuh, panjang banget. Kita makan bulukan seperti ini. Pari bakso nomor 3. Enak pol. Rasanya masih sama seperti dahulu. Dan tidak ada bedanya dari dulu sama sekarang. Mantep kok. Akhirnya enak, dagingnya empuk. Kalau yang suka makan dengan tulangnya, ini bisa banget dimakan tulangnya. Sekarang pangsitnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan gigit bagian dalamnya, bagian tengahnya maksudnya. Enak kok. Aku mau masukin si pangsitnya ini ke dalam mie ayam ya. Tuh, sudah aku potong kecil-kecil, ditenggelamkan seperti ini, guys. Rasanya akan meresap dengan sempurna ke dalam bumbunya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Nih pangsitnya, bismillahirrahmanirrahim. Walau sudah dicelup dalam kuahnya, tetap kriuk, guys. Tuh, lagi ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini baksonya. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Daging sapinya kerasa banget. Jadi kayak 50-50 gitu. Antara daging sapi dan tepung. Tapi kerasa kok, enak. Nanti akan aku spill harganya ya. Soalnya dulu sama sekarang kan mestinya beda banget. Tapi biasanya sih nggak naik terlalu banyak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku akan lanjut makan perlahan-lahan. Nanti setelah selesai akan aku spill harganya setelah totalan sama Pak Bonci ya. Alhamdulillah sudah habis tuh. Yuk kita bayar.
lagi suruh ngesut bapak itu. Pak totalan pak mie ayam bakso ngagem ceker 2, minumnya air putih, terus pangsitnya 2 pak. Pinten? 15 juta 15 ribu tok lho guys, murah lho, murah lho iki lho. Ini kortingan apa piye pak? Orang atau pak harga biasa? Oh harga biasa. Ono ngendi? Ngono ana. Masak bakso lho lah. Heeh. Terus komplit-komplit. Iki 7.5 ribu. Oh. Cekere 7.5 ribu lho. Murah banget. Ayam kolo 10. Heeh. Terus ceker 11. Heeh. 11 ceker bakso 12. Oh, harga per 2024. Oh iya, makasih ya Pak dari Gonci. Tahun 80. Woi, tahun 80. Aku durung lahir, Pak. Aku 83. Terus suwun nggih, Pak.